Hai netizen, ternyata tak seperti di TV, sosok ini curhat first impressionnya bertemu Nagita Slavina secara langsung. Nah, penasaran kan? Jangan skip videonya, tetap di Dear Netizen ya. Seperti yang diketahui, baru-baru ini Nagita Slavina tengah terbang ke Pekanbaru guna untuk menghadiri Grand Opening Scoop Beauty yang digadang-gadang merupakan toko kecantikan terbesar di Pekanbaru milik Nagita Slavina. Tak ayal, momen tersebut dijadikan ajang para fans untuk dapat melihat dan bertemu langsung dengan Mama Ravatar dan Rayanza tersebut. Dihadiri oleh ratusan pengunjung, acara Grand Opening Scoop Beauty sampai membuat Nagita speechless dengan antusias para warga yang rela panas-panasan dan berdesak-desakan demi untuk bertemu dengannya. Nah, baru-baru ini pula seorang fans Nagita mengungkap sosok asli istri Raffi Ahmad itu yang dilihatnya secara langsung. Tak sesuai ekspektasi, Nagita dianggap lebih cantik aslinya dibanding ketika dilihat dari layar televisi. Nagita juga disebut memiliki tubuh yang mungil, kulit yang sangat sehat, dan wajah cantik meski tanpa riasan tebal. Sosok fans tersebut juga mengungkap jika Nagita begitu ramah dan humble, tak seperti yang dituduhkan banyak haters yang menyebut jika Nagita sombong. Fans tersebut malah menyebut bahwa Nagita sangatlah murah senyum. Selain itu, tersebar pula momen ketika seorang fans yang lain berusaha untuk memegang Nagita Slavina. Walau dalam keadaan riweh dengan serbuan fans, namun istri Raffi Ahmad itu tetap terlihat sabar dan selalu menebar senyuman. Nah, itulah info kita hari ini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan info terbaru seputar keluarga Rans.